Inilah kisah pilu seekor anak monyet yang diasuh oleh seekor leopard. Pada awalnya sekawanan monyet yang sedang mencari makan, tiba-tiba diserang oleh seekor leopard. Seketika kawanan monyet itu pun berlarian menyelamatkan diri. Dengan kemampuan berburunya yang kompleks, leopard itu pun terus mengejar, bahkan hingga ke atas pohon. Hingga pada akhirnya, salah satu monyet pun tertangkap oleh leopard yang lapar itu. Dan sedihnya, monyet yang ditangkap oleh leopard itu ternyata memiliki anak. Anak itu pun terus memeluk sang ibu, meskipun sang ibu sudah tak bernyawa dan berada dalam cengkraman rahang leopard yang mengerikan. Namun anehnya, setelah memangsa sang induk monyet, leopard itu tidak memangsa anaknya. Justru, leopard itu malah menjaga, merawat, dan melindunginya dari predator lain seperti hyena. Kira-kira, apa yang membuat leopard itu melakukannya? Bagaimana menurut kalian?